kan. Ya, ya, sampai sini, guys. Guys. Aduh, wih. Kayak mozzarella, guys. Ya, bikin. Enaknya, guys. Banget. Mau pesen, guys? Di mama aku, guys. Boleh kok pesen. Boleh. Tuh, kan anak-anak tuh kalau makan mozzarella memang begini ya, Yan, ya? Tuh, guys, aduh. Kayak persis mozzarella. Keluargaku ingin ini mukbang juga, review juga, guys. Jadi review cireng buatan emak aku. Entah, guys. Gitu. Tahu enggak sih, guys, cireng buatan emak aku tuh benar-benar enak. Bin enak. Namanya bin sedap banget. Jadi ini nih cirengnya kan udah tahu kan, guys. Pokoknya buatan emak nih cirengnya nih mantap, pokoknya nih mantap. Enak banget, guys. Enak banget, guys. Pokoknya deh. Nah, ini sekarang aku review. Guys, kan tadi ada udah dikasih sama mama tuh udah dikasih resepnya ya. Tadi mama ngomong pakai bawang putih. Iya, kan udah tinggal kalian bisa ikuti, guys. Apalagi sambelnya kacang gitu, wow. Enak. Ya, guys ya. Subre, guys. Subre. Ya, entar. Kenapa kan ini legend apa, Yun, buat makanan tradisional legend. Jadinya pokoknya kalian ini, guys, kita lanjut ya. Aku mau bikin cireng tuh. Tapioka, apa, Mak? Tepung tapioka. Tepung tapioka berapa gram, Mak? Kilo. Tepung tapioka 1 kilo, guys. Tepung putih 5 siung yang agak gede. Ketumbar 1 sendok makan yang dihaluskan. Terus masako, masako sama garam. Kalau sendok kecil aja tetap kasih nih. Masakonya 1 sendok teh aja, guys. Terus garamnya dikit aja dulu. Nanti takut kasinan. Gampang nanti, kalau enggak, kalau bisa cicipi deh gitu, guys. Takutnya kasihnya, kalau dikasihinan susah, guys. Jadi kita kasih sedikit aja dulu gitu, guys. Masakonya secukupnya 1 sendok teh. Jadi kita garamnya tinggal sedikit aja gitu ya, Mak. Nah itu sekarang emak lagi ngadonin, guys. Udah gitu nanti habis gitu emak pulung-pulung. Kalau udah kalis nih semuanya udah jadi satu, baru emak mau pulung-pulung, guys, dibuat bentukan cireng gitulah, guys. Ini bahannya apa aja, Mak? Ada kelapa. Iya, kelapa. Mama sedikit sekali tadi. Kenapa? Sedikit banget doang. Ah, ini sama mamaku dikasih kelapa cuma 1000, guys. Beli kelapa 1000. Jadi kelapanya dikit aja, guys. Seharusnya ini dikasih kelapanya sekitar 1/4, enak, gurih. Ini cuma 1 on aja kelapanya. Jadi dikit. Ini ya, guys, kalau cireng dikasih kelapa ya, guys, parutan kelapa gitu, gurih banget, guys. Kalau di Jakarta kan ada kucai, sini nggak ada kucai. Cireng nih kalau dikasih parutan kelapa sama dikasih kucai ya, daun kucai itu, guys, wangi. Dulu ya, yang namanya cireng itu begitu, guys, ada kucai, ada daun kucainya, ada parutan kelapa, enak banget. Tapi Mbak hampir lagi jatuh. Jadi untuk ada Yumi begini. Jadi kalau sekarang tuh orang yang bikin cireng nggak pakai apa namanya kucai, mungkin ada orang nggak suka sayuran jadi nggak pakai kucai, atau ada orang nggak suka pakai kelapa jadi nggak pakai kelapa gitu, guys. Ada yang bikin cireng nggak pakai kelapa, nggak pakai kucai, ada. Tapi kalau makku ini pakai kelapa parut, gurih banget, guys. Bener deh, enak. Cobain, udah. Gitu, guys. Sekarang mama lagi dipulungin nih, guys, lagi dibentuk tuh, dibentuk, ditaruh dulu tuh itunya biar jangan nempel, pakai tepung terigu di tempat, jadi kalau ditaruh jadi nggak nempel, guys, nggak lengket. Nah itu udah dibentuk sama mama.
teman-teman kan kamu ngasih kan kan goreng kan masak. Tapi ada sambalnya ini. Iya, ada sambalnya. Kemarin bikin menggoreng. Si Papa harus tujuh. Si Dio ini hanya ngedoain abis dua. Iya. Ada ya cireng yang bagus bentuknya keriting loh, Mak. Cirengnya bisa keriting gitu. Oh, cireng keriting lucu deh kayak crispy gitu loh. Kayak Yumi bikin ayam bisa keriting kayak gitu. Masih dikerjain tuh. Nah, ini tuh. Abis ini sholat, guys. Tuh. Ini di dapur nih guys. Ini yang lagi masih dipilih sama emak. Tuh. Nah itu tuh. Sampai kuning mbak? Sampai yang kuning. Nah ini guys, dicemplungin lagi. Lim, ya mau sholat nih aku lagi ini ituin cireng. Nah guys tuh keren kan? Nah ini jadi nih guys, tuh lihat tuh keriting. Oh ini dimakannya kris gitu kayak apa ya crispy gitu loh. Dalamnya terus tuh digigitnya jadi kayak ini loh. Yang apa digigitnya kayak permen. Udah ya? Enggak kuning lagi, dikit kuning gitu ya. Udah guys, kata diangkat tuh. Ini enak nih guys, karena ada kelapanya di dalam nih, gurih deh Pak. Aku dan keluargaku makan cireng selalunya pakai sambal kacang guys. Nah ini kacang yang udah digoreng, kacang tanah nih guys yang udah digoreng. Nah guys, ada bawang merah, bawang putih, cabai guys ya. Nih guys, ini sambal kacangnya mau dicampur saus dan itu yang putih-putih masak aku guys. Nah ini ternyata adikku di blender guys, karena banyak kayak gitu ya nggak apa-apa sih guys blender. Mulek nggak kuat emang karena kan banyak guys terus. Jadi ternyata tuh di blender aja katanya biar ini deh cepet. Kalau ngulek itu memerlukan tenaga, jadinya airnya di blender guys. Nah, ini teman makan cireng nih guys. Nanti dicocol makannya, sedap banget deh. Tuh pedes. Enak deh guys. Ini ada di sini di dalamnya ada sausnya. Nah ini mau dikasih kecap nih guys. Yuk. Untuk cireng. Nah itu dikasih kecap. Oke sedikit dong. Kasih kecap guys diaduk. Jadi deh sambal buat cocolan makan cireng. Nah ini guys, ini dapur di dalam rumah. Yang tadi yang adikku lagi tadi nih bikin sambal itu dapur di luar. Jadi dapur kita ada dua. Tiga yang di dalam sananya. Jadi yang dua itu buat untuk jualan gitu, masak-masak untuk ada orang pesen gitu kan. Jadi kita masaknya di luar. Nah yang di dalam ini dapur rumah, dapur keluarga yang mau masak-masak apa gitu di sini guys. Itu kalau kita mau makan malam jam 12 kan takut tuh keluar. Jadi kita masak di dalam sini gitu. Jadi dapurnya ada tiga, di luar dua, di dalam satu. Nah ini di dalam guys. Ya belum tahu belum guys. Gini kayak mati. Jadi jangan habis rusuh sama Mas Aji.
jadi nggak digigit. Kamu enggak. Astagfirullah. Gigi lo. Ini yang rusuh nih. Ini yang rusuh, guys. Orang tuh rusuh, guys. Rusuh. Aduh, wih, kayak mozzarella, guys. Enaknya, guys. Banget. Kau pesan, guys, di mama aku, guys. Boleh kau pesan? Boleh. Tuh, kan kadang-kadang kalau makan mozzarella memang begini ya, Nia. Guys, aduh, kayak persis mozzarella, guys. Aku pun nggak dari mozzarella, kayak apa rasanya, guys? Lebih enak. Mana ada yang ngomong nggak suka mozzarella, guys, yang ngomong? Ini mozzarella. Keju, keju yang panjang. Ini ya. Ini dari kemarin, mah. Gurih. Masih apa sih, mama? Jadi kelihatan gurih. Alhamdulillah. Apa ya? Mulutnya jadi bingung. Kapan Mama. Enak nih. Arya, mama pergi ke aku. Pulang ya, Adem. Kalau pergi kau jangan. Tapi kalau hujan gimana? Hujan gimana? Mereka mau di mana? Mereka naik. Mereka mau hilang apa? Pokoknya jam 3 kalau kemandi, kalau asar. Ikut. Sudah. Balik ikut kan? Iya, ikut. Dia jor, guys, jor banget dia orang, guys. Lagi enak makan, ngomongnya yang aneh-aneh. Makan gimana, Mbak? Ini terlalu asin, Mbak. Itu gimana asin? Iya. Anak sekarang
ini. Emang kok tahu kan? Ya, ganteng guys. Ganteng. Ucing sama anjing kok guys. Ganteng dia. Gak ada dia, gak seru guys. Ada dia, ada hey, itu kursinya lembut sih loh. Wah, kan guys, oke deh guys, videonya sampai di sini aja. Kita semua kekenyangan guys, makan yang namanya cireng nih guys, udah blenger-blenger kayak apa gitu, udah kenyang ya guys ya. Tapi ini pusing guys, malah ada dua orang yang digigit guys, terus berantem dan pusing lagi. Amok karena ada liburan sampai makan ya. Ada liburan sampai makan. Nah, mau boleh jengkal nanti fire kali. Udah gua jam tanya ah. Oh, bilang iri. Pusing guys tuh berantem terus kerjaannya tuh. Oke deh guys, sampai di sini aja dulu videonya. Makasih banget udah bantu subscribe, like, komen dan juga share bagi yang baru gabung. Ya guys.